kami tidak umum ya, tidak penuntut umum itu secepatnya, secepatnya apabila sudah lengkap semua, baik administrasi dakwaan dan sementara, kita secepatnya. Nah, di Kuhab juga mengamalkan bahwa apabila sudah cukup segera untuk dilimpahkan. Dan waktu depan kita akan dilimpahkan. Tapi kapan dilimpahkan ke Tipikor, pengadilan Tipikor? Insya Allah dalam minggu-minggu kita itu. Karena ini kita lihat transportasi pesawat ya. Pesawat karena Selasa dan Sabtu ini. Jadi kita sih, kita tidak mungkin mau gunakan kapal kalau terlalu resiko karena barang kita banyak. Berapa banyak barang? Seperti yang di situ itu ada sekitar 3 box. Nah, barang bukti apa saja? Itu dokumen. Sementara dokumen. Apa ada penambahan tersangka atau? Untuk sementara belum. Kita mengikuti proses persidangan dulu ya kita. Karena kita tim penuntut umum ini berusaha untuk membuktikan perkara ini di persidangan. Untuk aliran dana mungkin? Untuk aliran dana untuk sementara belum belum terungkap ya, belum ada ya. Tapi nanti kita lihat perkembangan di persidangan. Kita lihat nanti perkembangan. Biasanya kalau di persidangan situasi akan berubah. Permainan akan berubah. Berarti dong 5 berangkat dari sini nanti. Naik pesawat. Belum. Ya. Tapi divaksin dulu. Ya, itu kita harus melalui proses protokol kesehatan. Swab dan segala macamnya harus semua harus mereka keadaan sehat baru bisa kita dengan apabila syarat itu terpenuhi dan perintah hakim untuk dipindahkan ke Lapas Manokwari ya, kita pindahkan. Kita masa penetapan. Nanti kita lihat setelah limpahan dulu hasil penetapan hakim. Limpahan langsung ke ini ya, ke pengadilan Tipikor. Tipikor Manokwari. Pasal yang dijerat mereka? Pasal yang kami jerat itu yaitu primer pasal 2 non tipikor junto 55 dan pasal 3 ayat 1 tadi 2 ayat 1 terus kemudian subsidiar pasal 3 junto 55 dan saya sampaikan bahwa berkas perkara itu di split masing-masing pertanggung jawab pidananya masing-masing kita akan buktikan. Jadi 55 tersangka ini ancaman pasal itu berapa lama? Ancaman pasal seperti di dalam mungkin kalian sudah tahu lah baca saja. Tapi pada intinya adalah keadaan meringankan dan memberatkan itu akan nanti kita sesuaikan di dalam tuntutan. Pada intinya apakah mereka mau korporatif mengembalikan kerugian negara atau tidak itu? Oh, berarti berkas masing-masing tersangka ini split. Dipisahkan.